ya, dalam bentuk perniagaan ataupun kerajaan, ya, semangat patriotisme kita, semangat kebangsaan kita boleh kita zahirkan, dan begitu juga boleh kita gambarkan melalui raptai yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka ketika ini untuk bersiap sedia bagi acara sepenuhnya yang, ataupun yang sebenarnya akan berlangsung lusa pada hari Isnin 31 Ogos nanti. Dan ketika ini Edwin Robin berada di sana untuk membawakan liputan dan juga perkembangan terkini untuk raptai perarakan Hari Kebangsaan 2015. Nampaknya Edwin telah pun bersedia untuk laporannya. Silakan Edwin. Baik, terima kasih Hezri di Angkasa Puri. Salam hormat, salam sehati sejiwa. Sekali lagi bersama dengan saya, Ray Rubin, yang melintas secara langsung dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur ini. Nampaknya cuaca hari ini sangat baik dan juga matahari pun dah terbit naik. Dan nampaknya kehangatan sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015 semakin terasa, dan hari ini merupakan hari terakhir bagi raptai penuh sempena sambutan Hari Kebangsaan 2015 di Dataran Merdeka ini. Kami seperti biasa mula berkumpul di Dataran Merdeka ini seawal 6.30 pagi tadi untuk menyaksikan bagaimana agaknya perjalanan dan juga sambutan pada 31 Ogos nanti, dan untuk bertanya di sebalik tabir tulang belakang bagi penganjuran acara kebangsaan ini. Kita bersama dengan Puan Rozilah Khatan yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Merdeka bagi tahun 2015 ini, mewakili Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Baik, terima kasih Puan kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Baik Puan, saya terus bertanya, bagi sepanjang persiapan yang bermula 2 hari lepas, semalam merupakan raptai pertama dan hari ini raptai penuh yang kedua, hari yang terakhir, bagaimana agaknya penganjurannya ataupun raptanya? Adakah semuanya seperti yang dirancangkan atau perlu adik dikemaskan di sana sini? Sebenarnya latihan di peringkat kumpulan-kumpulan ini telah bermula 3 bulan yang lalu. Cuma untuk gabungan ini kita bermula 3 hari lepas, dan hari ini adalah raptai penuh perbarisan, dan kita dapat lihat persembahan tu adalah di tahap 100%, dan kita mahu pada hari sebenar 31 Ogos tu persembahan kita adalah pada tahap 120%. Itu untuk rakyat Malaysia lah yang kita janjikan. Dan Puan, difahamkan seramai 11,000 peserta yang terlibat dalam persembahan perbarisan dan juga perarakan. Saya rasa bagaimana pula agaknya kebajikan para peserta ini dari segi makan minumnya, penginapannya, bagaimana mereka dijaga? Sebenarnya untuk peserta-peserta ini kita menyediakan makanan, penginapan. Untuk pelajar sekolah yang menyertai latihan selama 3 bulan ini, mereka yang tertinggal pelajaran pun selepas daripada acara ini, kita guru-guru akan memberikan tuition tambahan kepada pelajar-pelajar inilah. Okay, Puan, secara keseluruhannya melihat kepada raptai dan juga latihan sebelum ini hinggalah ke hari ini, adakah semuanya memang berjalan lancar ataupun ada perlu yang diperbaiki sebelum menjelangnya 31 Ogos nanti? Semuanya berjalan lancar, cuma semasa latihan dijalankan kita melihat apa lagi elemen-elemen atau wow factor yang boleh kita terapkan di dalam persembahan ini supaya pada 31 Ogos itu rakyat Malaysia dapat menyaksikan persembahan yang terbaik untuk sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Baik, untuk mereka yang berkelapangan lah, khususnya warga kota di sekitar Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur ini, difahamkan mereka juga disediakan tempat duduk khas. Jadi mungkin itu salah satu peluang bagi mereka supaya datang di sini. Mungkin Puan boleh terangkan lah bagaimana agaknya kedudukan mereka semasa 31 Ogos nanti. Ya, untuk tahun ini salah satu kelainan elemen yang kita suntik adalah kita menyediakan 6,000 tempat duduk, di mana 3,000 adalah untuk jemputan-jemputan VVIP, tetapi 3,000 lagi yang berada di sepanjang laluan perbarisan ini adalah khas untuk rakyat Malaysia yang datang ke Dataran Merdeka ini. Cuma perlu datang awal dan pastikan anda dapat duduk dengan selesa dan menyaksikan persembahan perbarisan pada tahun ini. Dan saya rasa jumlah 6,000 tempat duduk tu memang di orang kata kedudukan yang amat baiklah untuk menyaksikan keseluruhan perbarisan. Ya, betul. Dan baiklah Puan, mungkin seruan daripada Puan sendiri ataupun jemputan pelawa untuk mempelawa rakyat Malaysia mewakili KKMM untuk seluruh warga kota lah, Lembah Kelang ataupun siapa-siapa saja warga Malaysia yang berada di sekitar Lembah Kelang untuk datang ke Dataran Merdeka dan bersama-sama menghayati sambutan Hari Kebangsaan 2015 di Dataran Merdeka ini. Ya, untuk semua rakyat Malaysia, mari kita sehati sejiwa, kibarkan bendera dan datang beramai-ramai ke Dataran Merdeka pada 31 Ogos untuk kita sama-sama menghayati semangat sehati sejiwa dan menyambut sambutan Hari Kebangsaan 2015 dengan penuh semangat.
Baik, terima kasih Puan. Itu dia semangat yang ditunjukkan oleh Puan Ruzilah. Dan kita juga mengucapkan selamat berjaya kepada pihak KKMM dan juga pengurusannya agar kita dapat bersama-sama menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2015 ini. Dan pastinya juga seluruh warga Malaysia ambil peluang ini, kita ketepikan seketika fahaman politik kita, ideologi kita, dan datang ke Dataran Merdeka ini beramai-ramai untuk menghayati sambutan Hari Kebangsaan Malaysia. Sehati sejiwa. Sampai di sini saja. Selepas ini kami akan terus bawakan kemas kini dan juga perkembangan terbaru dari Dataran Merdeka. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Edwin. Betul tu, sehati sejiwa kita di mana sahaja kita berada. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang terlibat dalam perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2015 yang sekarang ini berada masih lagi berada dalam sesi raptai sehingga ke tengah hari nanti. Jadi jangan lupa tanggal sebenar 31 Ogos nanti kita sama-sama semarakkan lagi sambutan ini. Ramai-ramai kita ke Dataran Merdeka untuk menyaksikan program tersebut dan juga boleh disaksikan di RTM nanti. Dan sekarang ini kita